เอ้ตาดีบ้างลบแล้วให้กูบ้างแล้วใครถูกอ่ะแล้วลังบุตรฮะดูเดี๋ยวบ้างเอาตัวไหนกูฮะนี่เดี๋ยวบ้างมาละกะบ้างลากีฮะkita curah bang hari ni. Ha, tu dia jongkong pun keluar bang, jongkong. Ambil kan. Okey bang. Tak ada arah lah bang. Musim-musim PKP ni. Okey udang tak datang eh. Dan udang yang saya simpan pun separuh mati bang. Okey tak ada bang. Jadi kita buanglah udang mati ni. Kita bawa balik bang. Bagus. Okey bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Okey bang. Okey, sorotan pertama daripada video yang abang-abang lihat tadi eh. Itu adalah udang saya pada episod yang ke-70 bang. Di mana tokek udang tak ada datang eh. Banyak udang saya mati lebih daripada 4 kilo mati bang. Tak ada rezeki bang. Okey, alright. Hari ni saya pergi mengangkat bubu bang. Okey, alright. Bubu yang pertama eh. Alhamdulillah bang, bubu yang pertama dah nampak hasil eh. Ha, tu dia bang. Okey, yang pertama bang, udang telur eh. Yang kedua, udang telur juga bang. Okey, alright. Yang ketiga, udang biasa bang. Okey, yang keempat, udang telur bang. Okey bang, yang kelima. Udang telur juga eh. Okey bang, yang keenam. Udang biasa bang. Okey bang, ada 6 ekor bang. Okey, alright. Ada 6 ekor eh. Berus sikit bang, bagi dia bersih. Kalau tidak, udang tak nak masuk bang. Oh, tak nak. Eh bang, tak nak. Okey bang. Jom kita tengok bubu yang kedua bang. Okey, alright. Okey bang. Bubu yang kedua eh. Okey, menyaksikan ada 2 ekor bang. Okey, alright. Ekor bang. Okey, yang kedua bang. Okey bang, ada 2 ekor eh. Bubu yang ketiga pula bang. Okey, dah dengar udang bang. Ha, lobster rupanya bang. Aduh.
dia bang, lobster air tawar. Kita bawa balik bang. Okey. Dan telur eh. Lobster lagi bang. Anak dia bang. Kita tapau bawa balik. Ada lagi bang udang, tak nampak. Okey, udang biasa eh. Okey bang. Udang gantung bang. Lepas je kai. Udang gantung juga bang. Kalau musim saya merawai, memang saya tak lepas bang. Saya kumpul buat umpan. Ni nyawa dia panjang tak apa. Lagi dia hidup. Lebih lama lagi. Okey, alright. Kita akan menuju bubu yang keempat pula eh. Bubu yang keempat eh. Ah, itu dia bang. Madu udang ni. Ya, betul saya cakap. Dia kalau pintu dia bersih, ada udang bang, petanda dia. Kalau angkat berlumpur memang tak ada bang. Okey, udang pertama eh. Udang telur bang. Okey, udang kedua. Udang ketiga bang, udang telur juga. Udang keempat, udang telur bang. Udang kelima, udang telur juga. Yang keenam kecil eh. Lepas je bang ke air, bagi dia besar. Okey bang, ada 6 ekor bang. Boleh dah bang. Bawah pokok. Okey, bubu yang seterusnya eh. Okey bang, mewakili seekor eh. Bubu ni saya baru pasang bang. Udang telur bang. Apa? Ini banyak udang telur bang rasanya. Okey bang, kita teruskan lagi eh. Okey, bubu yang ketujuh ke-8 pula bang. Ha, ada seekor bang. Baik, dia ladang. Udang telur bang. Okey. Kita meneruskan lagi perjalanan kita eh. Alright bang. Help. Ha, baru dapat.
dia bang. Melegak dia. Okey bang. Ha, dalam tu bang. Bang boleh tengok eh. Okey bang. Kita curah bang kat bawah. Semua sekali. Ni dia bang. Terbaik dari ladang. Eh, ada lagi bang. Okey, alright ah. Okey bang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ekor bang. Huh, terbaik dari ladang. Eh, saya menggunakan umpan ubi bang. Eh, alright. 12 ekor bang ya. Gila lah. Okay, tadi bang 12 ekor bang eh. Left. Saya curah dalam bot. Ha. Tu dia bang. Tahu tu dah ikut. Ha, ni dia bang. Melekat bang lagi. Ha. Ah, kita curah bang hari ni. Ha, tu dia jongkong pun keluar bang, jongkong. Ambil kan nak. Kurang lagi bang. Ha. Okey, kita kira bang. 1. Jongkong eh. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Okey, 9 bang. 10. 11. 12. 13. 14 ekor bang. Ha. Hei, ada lagi seekor bang. Ha. Dia pandai mengulau dekat belakang injap. 15. 15 ekor bang yang seterusnya. Okey bang. 15 ekor bang ya. Baik dari ladang. Ambil dengan umpan. Taruh banyak-banyak sikit bang. Ha. 15 ekor bang. Okey, dah dapat. Eh bang, tadi 12, lepas tu 15 ekor eh. Ha, ni dia bang. Melegak lagi bang. Wah, ganduk bang keluar. Bapak ganduk. Tu dia bang. Bapak ganduk. Okey, alright. 1 2 3 4 5 6 7 bang. 8 9 10 11 ekor bang. Ada lagi seekor bang. 12 eh. Okey, alright. Last 12 ekor. Terbaik dari ladang. Ha. Ni dia. Ni kalilah bang. Okey. 12 ekor eh bang eh. 12, 15, 12. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita eh. Alhamdulillah. Hasil bobo di musim tengkujuh ni eh. Ada sedikit perbezaan bang. Okey bang. Jom kita teruskan. Okey bang. Tadi 15 ekor, 16 ekor. Huh. Okey, yang ini ada 2 ekor eh bang. Kasar bang.
Hah, sepi kuning bang. Okey, jangan telur bang. Okey bang, ada dua ekor je eh. Anak udang halus bang. Baik saya bang. Nak udang gantung. Alright bang. Tangkut tadi bang. Hah, ni dia bang. Huh. Oh, itu dia. 7-8 ekor bang. Okey, yang pertama bang. Hari ni rezeki ada lebih sikit eh. Daripada minggu lepas saya ada rezeki untuk menjual udang bang. Udang saya banyak mati bang. Dalam sangka saya menggunakan umpan ubi bang. Okey. Alright. Kita teruskan lagi perjalanan kita eh. Hari hujan bang, macam nak banjir. Bang. Melegak bang. Okey, seekor eh. Ada ketam bang dalam mati. Tak hidup pun ada. 2 bang. Tiga ke empat eh. Yang kelima bang. Yang keenam bang. Okey. Yang ketujuh eh. Yang kelapan bang. Okey, kita letak umpan 2 buku je bang. Umpan pun tak banyak hari ni bawa bang. Okey bang. Ha. Yang ini bubu tak boleh nak timbul sangat bang. 2 eh. Yang ketiga bang. Yang keempat bang. Yang kelima. Yang keenam. 7 bang. 8. Ni bang, yang kesembilan bang. 10 bang. Kau ganduk bang. 11. 12 bang. 13. Right bang, ada 13 ekor. Huh. Baik diri ladang. Macam nak karam terik goroh ni. Hup. Ada 7-8 kilo bang. Ha. Tambah air sikit eh. Okay. Kita akan meneruskan perjalanan kita lagi ni bang. Alright. Ah, ini dia bang. Minggu lepas tak dapat terik bang gogoh ni.
Terjongkong bang. Hah, banyak bang. Dua eh. Yang ketiga, spek kuning. Baik bang. Yang keempat. Yang kelima bang, udang telur. Yang keenam, udang telur juga. Yang ketujuh bang, udang telur. Yang kelapan, yang kesembilan. Yang kesepuluh. Kesebelas, dua belas bang. Sekejap lagi. Tiga belas. Okay, alright, tiga belas ekor. Baik dari ladang bang. Tiga belas ekor eh. Okay bang, kita teruskan lagi perjalanan kita eh. Kosong eh bang eh. Okay, alright. Teruskan lagi perjalanan kita. Bang, kosong juga eh. Masuk umpan bang. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita bang. Okey, alright bang. Ada tiga ekor eh. Go. Dua bang. Tiga. Okey bang, ada 4 ekor je bang. Hup, bawa dulu bang. Dah beres tu. Pancen utama dia udang kalau nak masuk bang. Bobo kena bersih bang. Apa umpan power kalau bubu kotor bang. Udang tak nak masuk bang. Bang, ada dua ekor je bang. Udang kasar eh. Ah, udang telur bang. Bapak udang telur. Tiga bang. Okey bang, alright, ada empat eh. Okey, ada empat ekor bang.
Ni dia bang. Melegak bang. Ada jongkong bang dua ekor. Okey, abang-abang boleh tengok eh. Boleh nampak bang dalam eh. Okey, seekor bang. Terbaik dari ladang. Dua bang. Yang ketiga bang, jongkong. Baru bersalin kulit bang. Jongkong lagi bang. Okey, udang biasa eh. Okey, udang biasa juga, udang telur bang. Anak udang bang. Baik kaya bang. Okey, alright. Ada tiga jongkong bang. Baik dari ladang. Okey, alright. Kita akan timba air sekejap bang. Kena pergi ke tengah halau sikit bang. Ambil air yang bersih. Okey bang, udang dah ada 5-6 kilo bang. Dah eh. Tak sebiji gogoh tu. Puas hati bang. Ini kali bang abang boleh tengok sendiri eh. Apabila musim hujan telah kunjung tiba eh. Udang daripada ulu semua turun kilir bang. Ha, ini time lah masuk jerat saya. Okey bang, jom kita teruskan. Banyak lagi ni bang. Hari ni rasanya saya tak dapat tengok habis bang. Dengan keadaan udang yang banyak eh. Nanti takut dia mati bang. Okey, alright bang. Okey, ada seekor, ada dua eh. Okey, ada dua ekor bang. Okey, saya nak ganti air dulu bang eh. Dan update saya punya udang hari ni. Okey bang, abang boleh tengok eh. Saya punya udang lebih kurang dah ada 5 kilo bang. Okey, hari ni rezeki lebih sikit eh. Dan bubu saya masih banyak lagi bang. Yang belum ditengok. Nanti last update. Saya akan update saya punya udang. Semua sekali udang saya dah yang dapat hari ni. Okay, bang kena ganti air bang kalau udang dah banyak bang. Pada musim tengkujuh ni bang, udang daripada ulu turun ke hilir eh. Dan inilah masanya saya memburu jenggo. Okey bang, alhamdulillah ada sedikit rezeki hari ni. Okey bang, jom kita teruskan lagi bang. Okey. Hai, tak pernah sangkut gogoh ni. Sangkut bang. Thank you.
Ada dua ke? Ha, itu dia. Okey, ekor lagi. Dia pandai terlepas ke belakang udang ni. Okay, alright. Tak. Ha, tu dia. Oh, bang. Okay, umpah ubi eh, dia pakai. Okay, bang, kita teruskan lagi. Ha, ni dia, bang. Okay, satu, bang. Dan telur. Dua, bang. Dan telur juga. Tiga, bang. Dan telur juga. Yang keempat dan yang kelima eh. Yang keenam bang. Yang ketujuh, yang kelapan bang. Okey, alright, ada 8 ekor eh. Berus dulu bang, bagi dia bersih. Tidak, dia tak nak masuk bang. Ah, baiknya. Aku yang ke tahu berapa dah bang. Okay, right. Ha. Ini dia bang. Dah lega. Ha, tu dia. Dahlah bang, 5-6 ekor eh. Patutlah. Pintu pun longgar bang. Okey bang, ekor eh. Yang kedua bang. Yang ketiga bang. Yang keempat eh. Yang kelima bang. Okey bang, ada 5 ekor je bang. Okey, alright. Kita kena ikat molih-molih pula bang. Kita pandai keluar. Alright bang, saya nak update saya punya udang. Musim yang ke berapa ni bang? Ini BM yang ke 72 eh. Okey. Alhamdulillah rezeki hari ni musim tengkujuh punya udang eh. Bubu saya belum habis. Belum habis angkat lagi eh. Dan sekarang lebih kurang ada 10 kilo lebih bang. Okey. Udangnya kasar-kasar eh. Ha, menyaksikan tadi sebiji bubu berbelas ekor bang. Ha. Okey bang. Rezeki kali ni insya-Allah ada tokek datang eh. Berbanding dengan BM 70. Saya punya udang habis semua mati bang dalam bubu bang. Eh, dalam sangkar saya simpan, tokek tak dapat datang eh. Masalah PKP dan juga kolam tutup bang. Okey bang. Sampai di sini video saya pada kali ni eh. Dan berjumpa lagi kita di next episode yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.